could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. Even in the hardest times, we found our way. Driving through the darkest of nights, we could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade. There's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon each new day, there's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon shines upon each new day.
by your side I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side I will stay. We will never fade away. Even in the hardest times, we found our way home, driving through the darkest of nights. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. There's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon each new day, there's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon there's a beauty that guides us.
There's a beauty.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang Theodorus Ferry Setiawan dan Gabriela Stefani Suwandi. Selamat datang juga bagi para orang tua dan kerabat. Mempelai yang berbahagia, kami menyambut kalian di sini, hendak bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup kalian. Pastor Lukas Sulaiman OSC yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Leonardi dan Ibu Ida Damayanti dan Bapak Stephen Joni Widarto Suwandi dan Ibu Veronica Wiliani Angsyowi hendak mengantar Theodorus Ferry Setiawan dan Gabriela Stefani Suwandi memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke hadapan Tuhan. Kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Dan bersama kamu. Ferry dan Gaby bersama dengan orang tua dan teman-temanmu, gereja ikut bergembira dan menerima kalian dengan senang hati pada saat penuh arti dalam hidup kalian ini. Tuhan menolong kalian pada saat bahagia ini. Ia mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua. Ia menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti yang kalian harapkan. Kini marilah kita berdoa.
Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Ferry dan Gaby, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar dengan saling mengikarkan diri di hadapan. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Limpahkanlah pula rahmat-Mu atas mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam cinta kasih seperti Kristus telah mencintai kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Hendaknya kamu tunduk satu kepada yang lain karena hormat kepada Kristus. Para istri hendaknya taat kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suamilah kepala atas istri, sebagaimana Kristus kepala atas gereja. Dialah penyelamat tubuhnya. Dan sebagaimana gereja taat kepada Kristus, begitupun istri hendaknya taat kepada suaminya dalam segala hal. Suami hendaknya mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gereja. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian, Kristus memperlihatkan gerejanya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetapi kudus murni. Begitu pula suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri, karena yang mencintai istrinya mencintai dirinya sendiri. Tak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya seperti Kristus terhadap gereja. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, pria harus meninggalkan ibu bapa dan mengikatkan diri pada istrinya. Dan keduanya akan bersatu padu jiwa raganya. Rahasia yang diwahyukan ini sungguh agung. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Jadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Dia. Mereka bertanya, "Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu, yang telah disatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya Ferry dan Gaby, saya tidak tahu persis perjalanan hidup kalian selama pacaran. Berapa tahun pacaran? Pacaran berapa tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, lumayan ya. Artinya satu sama lain sudah cukup saling mengenal. Ya, kalian penyelidikan kanonik dengan Romo Paradi, jadi saya tidak tahu persis ya mengenai apapun yang dibicarakan di dalam penyelidikan kanonik. Tapi setidak-tidaknya kalian sudah disiapkan dengan program Discovery dan juga tentu dengan MRT, ya, mempersiapkan rumah tangga. Tentu apa yang kalian dapatkan di dalam 2 program ini menjelang perkawinan kalian adalah bekal yang berharga. Ya. Setidak-tidaknya dengan 2 program ini kalian bisa saling lebih mengenal satu sama lain. Pernah di India, di Malaysia ada perkawinan di antara orang-orang India, ya. Lalu selesai dengan perkawinan, si ayah dari mempelai perempuan itu menghampiri si mempelai laki-laki dan mengatakan, "Hei, kamu betul mencintai anak saya?" Dikatakan, "Ya, saya mencintai anak bapak." Lalu ditanya lagi, "Apakah dia bagi kamu sempurna enggak?" Terus si mempelai pria berkata, "Ya, dia sempurna bagi saya dan saya merasa cocok dengan dia."
Terus si ayah bilang gini loh, saya itu hanya mau mengatakan mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kamu akan menemukan banyak kekurangan yang mungkin saat ini tidak nampak. Ya. Ingat kalau kamu menemukan itu, kalau apa si ayah berpesan, kalau kamu kaget-kaget dengan itu, rasanya tidak boleh kaget. Ya. Dia mengatakan mungkin kalau tidak ada kekurangan itu, anak saya sudah memilih yang lain. Jadi kalau nanti di dalam perjalanan waktu 5 tahun, 10 tahun kalian kaget-kaget dengan apa yang sebetulnya belum nampak di dalam masa pacaran, itu menjadi kesempatan bagi kalian untuk saling menyempurnakan. Perkawinan Katolik disebut dengan perkawinan sakramen. Salah satu unsur yang harus dibangun di dalam perkawinan sakramen adalah usaha untuk saling menyempurnakan. Tentu relasi yang ingin dibangun di dalam perkawinan sakramen adalah relasi yang ditunjukkan Yesus tadi dalam bacaan pertama. Bagaimana Yesus mencintai gerejanya sehabis-habisnya. Maka sebenarnya relasi semacam itu yang harus dibangun di dalam relasi kasih suami istri. Masing-masing berusaha untuk menghabiskan hidup bagi pasangan. Memang mungkin tidak gampang, tapi itulah usaha yang terus harus kita bina di dalam perjalanan hidup perkawinan. Saling menghabiskan hidup berkorban sehabis-habisnya. Tentu bisa aja ditanya, apa sih ya rahasia bahwa orang bisa bahagia dalam hidup perkawinan? Mungkin jawabannya sangat kompleks ya. Setidak-tidaknya saya ingin hanya menyebutkan 3 hal. Kalau Ferry dan Gaby tidak bisa pegang komitmen, kalian akan punya banyak masalah. Ya. Kita tahu sekarang ada banyak komitmen yang sungguh gagal di dalam sisi komitmen. Ya. Ada banyak suami istri saat ini gagal di dalam sisi komitmen. Tapi kalau kalian percaya dengan cinta kalian, tentu kalian akan sungguh mantap. Ya. Pepatah India mengatakan, ketika cinta bertahta, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Maka Ferry dan Gaby tetap percaya dengan cinta kalian. Ya. Tentu komitmen bisa saja dirumuskan dengan berbagai macam tindakan. Ya. Misalnya bahwa kalian akan terus saling mendoakan satu sama lain. Ya. Tidak hanya cinta yang subur di dalam hidup kalian, tapi juga bagaimana kalian membina hidup rumah tangga dengan terus saling mendoakan. Ya. Selama pacaran sudah saling mendoakan tidak? Mudah-mudahan tidak mendoakan yang lain ya, tapi mendoakan pasangan ya. Jadi teruskan doa itu yang bisa kalian bawa di dalam pengalaman hidup sehari-hari ya. Maka sebenarnya bagaimana diingatkan bahwa panggilan hidup suami istri adalah menjadikan rumahnya rumah Allah ya. Gereja mini, gereja rumah tangga. Dan di dalam gereja mini ini bagaimana kalian sungguh membangun atmosfer rohani di dalam hidup keluarga. Tentu tidak hanya bahwa kalian bisa saling mendoakan, nanti juga bagaimana kalian mengajarkan sisi iman itu bagi keturunan kalian. Ya. Anak-anak yang lahir di dalam keluarga kalian. Jadi bagaimana kalian sungguh mau menciptakan suasana rohani yang mantap di dalam perjalanan kalian sebagai suami istri. Terus mendoakan. Ya. Bisa aja komitmen itu untuk terus saling memuji ya. Jadi memuji itu jangan putus setelah pacaran ya selesai gitu mujinya. Muji terus ya, pujian itu harus muncul. Kita tahu kalau setiap pagi sudah bisa saling memuji, maka perjalanan hari itu akan sangat indah ya. Tapi kalau pagi hari sudah bibirnya maju setengah senti ke depan, ya sudah. Ya. Hari itu pasti tidak menarik ya. Jadi kalian ciptakan suasana di mana hidup kalian selalu ditandai dengan keceriaan karena bisa saling memuji satu sama lain. Tentu juga komitmen misalnya bahwa kalian mau terus pacaran sampai mati ya. Jadi pacaran itu jangan selesai sekarang ini, tapi teruskan pacaran ya sampai mati. Supaya suasana kegembiraan, sukacita itu selalu ada di dalam hidup kalian. Lalu yang kedua, cobalah kalian membangun komunikasi yang baik satu sama lain. Ya. Artinya bisa juga berterus terang dengan apa yang kalian sungguh rasakan di dalam perasaan kalian. Ya. Kalau tidak ada semacam usaha itu, kalian pun akan punya banyak masalah. Ya.
Jadi cobalah membina suatu komunikasi yang baik. Kita tahu bahwa ada banyak kegagalan di dalam hidup perkawinan justru karena komunikasinya yang macet. Ya. Bagaimana kalian terus-menerus mengungkapkan ya, suasana hati kalian, perasaan kalian, jangan sungkan-sungkan. Ya. Jadi itulah usaha yang bisa aja menjadikan kalian bisa mengerti apa yang dialami oleh pasangan. Ya. Kan kita tahu kalau kita berbagi kegembiraan dengan orang yang kita percayai, ya, teman seperjalanan kita, maka kegembiraan itu akan meluap. Ya. Sebaliknya juga kalau kita punya beban berat di dalam kehidupan, berbagi dengan teman seperjalanan kita, tentu beban itu akan berkurang. Memang bisa aja pasangan kita menjadi salib ya. Tapi jangan sampai pasangan kita menjadi salib kita ya. Tapi kegembiraan kita. Memang bisa aja di dalam hidup suami istri, bisa aja satu sama lain melihat bahwa pasangan itu adalah salib ya. Tapi saya berharap kalian tidak menemukan itu di dalam hidup perkawinan kalian. Jadi teruskan membangun komunikasi yang sungguh indah, mesra di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, cobalah kalian bisa mengurutkan prioritas-prioritas terbaik di dalam hidup perkawinan. Bisa aja berkaitan dengan tanggung jawab, bisa aja berkaitan nanti dengan pendidikan anak, cari kerja, cari duit, dan semacam itu ya. Jadi prioritas-prioritas yang bisa aja membuat kalian tahu persis apa yang ingin kalian ciptakan di dalam hidup keluarga. Tentu yang dimaksud adalah kesejahteraan macam apa yang sungguh kalian ingin ciptakan, impikan, dan tentu diwujudkan di dalam hidup kalian nanti. Tentu yang paling penting juga prioritas terbaik adalah hidup perkawinan kalian. Maka kalian akan terus berusaha berjuang untuk memelihara dengan sungguh hidup perkawinan kalian. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ferry dan Gaby. Terakhir katanya hidup suami istri itu bagaikan dua sayap burung ya. Kalau dua sayap burung sama kuat, maka burung itu bisa terbang tinggi mengatasi puncak-puncak udara yang paling tinggi. Harapan saya, Ferry dan Gaby sama kuat ya. Kalau yang satu yang agak miring, ya tegakkan. Lalu sama-sama kuat. Supaya kalian bisa terbang tinggi juga mengatasi puncak-puncak kebahagiaan dalam hidup kalian. Ingat, seringkali istri itu tergantung pada suami ya. Kalau suami memperlakukan istri sebagai malaikat, dia akan sungguh jadi malaikat. Tapi sebaliknya, kalau suami memperlakukan istri sebagai nenek sihir, maka dia akan menjadi nenek sihir juga, gitu ya. Maka harapan saya, lakukan apa, Ferry bisa sungguh memperlakukan Gaby sebagai malaikat, dan dia akan sungguh menjadi malaikat. Tuhan memberkati. Ferry dan Gaby, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, saya persilahkan terlebih dahulu kalian berdua menghadap kedua orang tuamu, berterima kasih dan mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini.
Ferry dan Gaby yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Ferry dan Gaby, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami bersungguh hati. Dalam bahtera perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikarkan perkawinan kudus gerejani ini, berjabat tanganlah. Arahkanlah hati kepada Allah dan menyatakan kesepakatan kalian. Saya, Theodorus Ferry Setiawan, memilih engkau, Gabriela Stephani Suwandi, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk selalu bersamamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya, Gabriela Stephani Suwandi, memilih engkau, Theodorus Ferry Setiawan, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji akan selalu bersamamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Tuhan memperteguh dan memberkati kesepakatan yang kalian nyatakan di hadapan gereja ini. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, tanda cinta dan kesetiaan satu sama lain. Saling berhadapan. Ferry, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Gabriela Stephani Suwandi, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gaby, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan beri memberikan tanda cintamu.
Kristus buat mereka. Kita mohonkan berkat atas benda-benda rohani ini. Tuhan dan Allah kami, sudilah memberkati benda-benda rohani ini, salib, kitab suci, rosario, patung Yesus dan Maria, dan semua orang yang menyimpan atau memakai tanda-tanda ini. Semoga semuanya mengajak kami supaya dengan doa kami mencari bantuan, dan supaya kami semakin baik dapat melayani Dikau dan sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Theodorus Ferestiawan dan Gabriela Stefani Suwandi. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Theodorus Ferestiawan dan Gabriela Stefani Suwandi yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, Ferry dan Gaby, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka.
Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Putramu telah mengorbankan diri bagi keselamatan kami. Itulah lukisan cinta yang terbesar. Cinta yang berkorban menjadi daya dan dasar hidup Kristiani. Buatlah agar cinta sejati itu juga meresapi kehidupan perkawinan baru ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah kami arahkan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan
untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Ferry dan Gaby ini yang telangkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajalan ilahi, maka berenilah kita berdoa sambil bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Silakan Ferry dan Gaby berlutut. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan lelaki dan perempuan supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan lelaki dan perempuan dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan.
Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak pula dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela Gebi putra-putrimu ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk Ferry, putramu ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka berusaha sebagai suami istri, terpandang karena perihidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Dan semoga damai Tuhan selalu beserta. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas tunang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Komuni Kudus diterimakan bagi mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Thank you.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon agar sakramen yang kami terima ini sungguh merasuki hidup kami. Terisi dalam hidup kedua mempelai, Gaby dan Ferry yang berbahagia ini. Semoga mereka dapat mencitrakan cintamu yang ilahi di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kan. Amin. Selamat untuk Ferry dan Gaby, juga selamat untuk keluarga. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kamu. Dan bersama kamu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Semoga kalian dikaruniai anak tanah anugerah Allah, dihibur oleh para sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Semoga kalian menaruh perhatian kepada kaum papa dan miskin, supaya kalian kelak disambut dalam rumah Allah Bapa yang kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan misa perkawinan Ferry dan Gaby sudah selesai. Kini kedua mempelai akan berdoa kepada Bunda Maria memohonkan berkat dan sekaligus juga perlindungan di dalam perjalanan hidup mereka sebagai suami istri. Thank you.
hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan maju dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan untuk kami. Thank you.
cinta pada sesama. Jadilah teladan bagi sesama. Selamat pagi, Pastor, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mewakili keluarga besar Ferry dan Gaby mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Lukas Sulaiman OSC yang telah berkenan memberkati pernikahan Ferry dan Gaby. Terima kasih juga kepada Bapak Bambang Purwanto beserta Ibu yang bersedia menjadi saksi pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Bapak dari Dewan Paroki Harian Santo Agustinus. Terima kasih Ibu Bapak dari lingkungan Tresia 2 dan lingkungan Tresia 4. Serta Ibu Bapak semuanya yang berkenan hadir pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga terima kasih kepada tim kur kita yang luar biasa, tim bunga, sekretariat, dan karyawan paroki Curug Gereja Santa Helena yang telah membantu untuk semua persiapan pernikahan pada hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa buat kami atas doa-doa dan kehadiran Bapak Ibu pada misa hari ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian semua selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian dari kedua mempelai yang berbahagia, Ferry dan Gaby. Terima kasih.
Setelah ini bersiap untuk foto bersama dengan DPH. Foto bersama anggota DPH. Setelah ini bersiap Teresia 2. Anggota DPH. Setelah ini dari wilayah Teresia 2. Teresia 2. Teresia 2 boleh bergabung untuk berfoto. Teresia 2 dan Teresia 4.
Teresia 2 dan Teresia 4 boleh bergabung ke depan untuk foto. Teresia 2 dan Teresia 4. Setelah ini bersiap dari kur. Setelah ini dari kur boleh bergabung foto. Setelah kur dari rumah berbagi untuk siap-siap. Setelah kur bersiap rumah berbagi. Sekarang rumah berbagi.
Rumah berbagi. Thank you.
Even in the hardest times, we found our way home, driving through the darkest of nights. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. There's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon each new day, there's a beauty that guides us like a fire in the night. As the sun shines upon
There's a beauty that guides us like a fire in the night.
Driving through the dark.